ya dia pengen pendek katanya gitu. Bawaan anak pengen anak. Mungkin ya. Saya kan paling malas cukur rambut ya, Mbak. Kalau misalkan enggak ada duitnya. Kang, gimana nih hari ini? Hari ini bahagia, alhamdulillah sudah beres semuanya. Tradisi ya seperti orang tua dulu lah. Katanya siraman biar bersih, untuk raut sayuran ya. Biar lancar semuanya lah. Saya kan paling males ya. Udah kamu diam, bisa. Enggak iseng sayang. Iya, aku tahu. Dia lagi tidur kan, itu kan rambut dikuncir. Satu, dua, melek. Ya dia pengen pendek katanya. Bawaan anak pengen anak. Mungkin ya. Saya kan paling malas cukur rambut ya, Mbak. Kalau misalkan enggak ada duitnya. Gak, kan lebih fresh. Gak, tapi minimal aku pengen membuktikan lagi kan apa yang diinginkan oleh istri harus diikuti. Karena apa? Ketika kita juga mempunyai keinginan seorang suami pasti akan diikuti sama.